Assalamualaikum. Hai guys, tadinya aku mau beli buku tapi ternyata tokonya tutup lebih awal. Aku mau tunjukin ke teman-teman situ bulat aja ya, alun-alun Purwakarta yang sering ada pertunjukan air mancur warna-warni itu. Konon katanya itu seindah se-Asia Tenggara ya, Tren. Dan terbesar se-Indonesia. Jadi seperti ini ya suasana malam di sekitar situ bulet Purwakarta. Jadi simbol Purwakarta itu adalah macan, aing macan gitu. Nah, seperti ini, dan ini lampionnya itu nggak dinyalain, biasanya dinyalain dan terlihat itu ya, apa namanya itu, terlihat mistis guys, tapi tetap keren ya kalau kata. Tapi ini lampionnya nggak dinyalain, jadi gelap seperti ini guys kalau malam. Nah, kita ke sana ya, ini adalah stasiun Pasar Rebo. Jadi buat teman-teman yang suka naik kereta di stasiun ini ya. Nah, ini Taman Air Mancur Sri Baduga. Ini yang biasa buat pertunjukan, guys. Nah, itu guys tempatnya di dalam situ ya, karena ini gelap dan masa pandemi nggak ada pertunjukan, guys. Biasanya kan malam minggu, terus dua season kayak itu. Jadi selama pandemi ditiadakan. Jadi keren banget ya. Ini guys tempatnya Situ Bulet Purwakarta. Jangan lupa mampir ke sini ya. Halo teman-teman lagi main ke Purwakarta. Nah, seperti ini guys di dalamnya ya. Kalau ada pertunjukan itu keren banget guys. Terus ada itu apa namanya itu, ada yang nyanyi kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri ya, itu tuh bikin merinding banget. Jadi suasananya itu masih apa ya, kayak zaman kerajaan kayak gitu. Suasananya itu kayak zaman kerajaan zaman dulu. Jadi apa ya namanya itu, sakral banget kayak gitu. Sakral banget pas pertunjukan gitu. Jadi bagus banget ya ini. Nah, ya ini kalau ini ada Pengadilan Agama Purwakarta. Terus kalau kita lurus ke sana SMA 1 Purwakarta, terus nembus Pasar Rebo. Jadi ini satu arah, jadi kita harus muter ke sana lagi, guys. Kita harus muter ke sana ya. Jadi maaf banget ya ini. Next aku bakal itu deh, kasih tahu, bakal apa namanya, infoin lagi pas siang hari ya guys ya, biar terlihat indahnya kota Purwakarta ya. Jadi kalau pas malam minggu sebelum ini ya pandemi, itu rame banget guys. Nah, ini Pos Serba Jogja ya, Giant. Bukan Jogja. Kita ke kota lagi deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and share ya.